Semakin bertambahnya usia, wajah tentunya membutuhkan perawatan ekstra. Sadar akan hal tersebut, Putri Patricia yang kini berusia 37 tahun pun memutuskan untuk menyingkirkan rasa malasnya dan mulai menjalani perawatan untuk meremajakan kulit wajahnya, sekaligus sebagai persiapan untuk kembali ke dunia entertainment. Halo good people, apa kabar? Saya Putri. Perawatan yang saya hari ini mau ambil itu adalah namanya 4D Laser Facelifting, nah gitu. Palingan cuma mesti mengangkat kulit-kulit mati dan juga smile line. Maklum ya, cerewet kan ngomong mulu nih. Jadi smile line ini yang harus saya ilangin. Pardon kan smile line-nya? Nah ini nih yang mesti diilangin. I can't believe I'm still doing this. I told myself a month ago that I've been through with this. I'm looking at my phone and wondering if you're home. Tadi kan udah pada ngeliat tuh kalau saya dibuka mulutnya itu untuk tightening dari dalam mulut untuk bisa menghilangkan ini yang namanya smile line. Nah sekarang saya langsung mau menuju ke muka di laser juga. Kalau untuk yang sekarang tuh brightening ya dok ya? Ya. Brightening. Jadi ntar muka saya kinclong. I miss that happy friend that I had. You've been acting so sad. Won't you come back? Yeah, yeah. Karena gue tahu gue memang dasarnya anaknya tidak terlalu kewanita-wanitaan banget yang sering rajin ke klinik atau ke salon atau ke dokter. Jadi ya di satu sisi gue harus yang menjaga muka gitu. Jangan yang udah males terus bawaannya juga gak mau ngerawat muka gitu. Jadi ya tetap ada effortnya sedikit. Waduh ya, perawatan itu bukan dijadikan nomor satu ya. Itu kalau buat saya sih perawatan itu ekstra. Cuma maksudnya kita bagaimanapun juga tetap harus menjaga dari dalam dulu gitu. Karena yang di luar itu kan cuman eksterior, itu cuman it's just a cosmetic kalau menurut saya sih. Jadi yang paling penting sih, apalagi zaman sekarang itu kita cuaca udah sangat ekstrim sekali berubah kan. Jadi kalau saya pribadi sih ya, itu minimal 2 liter. Wajib banget itu minum air putih. Terus kalau misalnya orang, ya kalau misalnya bisa, tidur cukup.